One Pino guys. Wih, patung asli guys. Mirip asli ya. Tergantung kaki guys. Udah mandi bola di sini untuk anak-anak. Odong-odong. Kincir, kincir, kincir asmara. Di depan kita inilah tempat apa kulinerannya guys. Halo, assalamualaikum, selamat sore, selamat datang lagi di channel Nopi Coy. Apa kabar? Sehat lah ya. Oke, hari ini berkisar jam 5 lah, jam 5 sore tanggal 30 April tahun 2023. Kita akan jalan-jalan lagi lah, kita akan jalan ke tempat taman bermain, taman bermain keluarga lah, membawa keluarga juga jalan-jalan. Sekarang dari minggu akhir liburan, karena ntar lagi kita udah mau aktivitas seperti biasa lah, mau yang sekolah, yang kerja. Jadi hari ini kita akan bawa keluarga jalan-jalan tempat bermain di dekat-dekat rumah lah. Istilahnya bukan dekat sih, ya daerah-daerah nggak keluar kota maksudnya. Kita ke tempat Taman Aerox, taman bermain anak-anak juga lah, tempat bermain keluarga juga. Sebenarnya udah pernah juga lah kita bikinkan videonya, tapi kan udah berapa bulan yang lalu lah, tahun 2022 waktu itu. Sekarang kita buatkan lagi lah, di suasana lebaran juga tahun 2023 di Taman Aerox, Aerox Sport dekat PT Angkasa Pura, dekat PT Angkasa Pura 2. Oke, kita langsung aja lah ke depan. Seperti apakah nanti suasana yang ada di Taman Aerox di suasana di tahun 2023 guys, kan? Di suasana lebaran lah. Oke, langsung aja, let's go. Oke, sekarang kita berada di Jalan Karudinastion guys, Simpang 3. Di sini puskesmas. Depan kita ada simpang Tengku Ubay lah, jalan utama. Kalau ke kanan itu masuk ke jalan Tengku Ubay, perumahan. Wis, ada kawan Pino guys. Wis, patung asli guys. Mirip asli ya. Oke, kita udah mau nyampe guys di Taman Aerox Sport, tempat bermain lah. Ini dia. Wis ramai. Oh, ini ramai ya, banyak parkir, penuh kayaknya. Nah, ini dia Taman Aerox Sport. Kita akan ke sini lah. Yuk, masukin. Oke. Di sini enak lah bawa. Recommended juga lah, karena di sini cuma bayar parkir saja. Setelah itu kita bisa bermain sepuasnya sini. Kalau mau main ya, kalau paling main-main motor-motoran, sepeda motor. Oh ya. Itu ya lah bayar. Terus ada seperti pasar malam juga itu. Setelah kita lihat tuh di depan itu. Oke, kita parkirkan dulu motornya, guys. Oke guys, kita udah sampai di Taman Aerox. Jadi seperti inilah suasana. Jadi Taman Aerox ini tempat permainan anak-anak aja lah, tempat permainan keluarga. Ini ada apa namanya ini? Bayar sebelum masuk, beli 15.000. Main luncuran. Ada tempat lukis juga. Mau belajar melukis. Ada pancing bola. Nah, sini ada lapangan itu bermain sepeda motor.
sewa nih. Sewa nih kalau nggak salah ada yang 20.000, 15.000, 25.000, tergantung, bervariasi lah apa jenis-jenis kendaraannya yang kita sewa. Kalau mobil-mobilan tuh kalau nggak salah 20.000 guys per 15 menit. Mandi bola di sini untuk anak-anak. Odong-odong. Lalu kita ke belakang guys, kayak ada seperti pasar malam. Pasar malam lah, tapi belum dimulai nih. Sekarang masih jam 5:30 sore. Ini pasar malam, kita bernostalgia lah. Siapa yang belum, yang pernah dulu-dulu ya main pasar malam, ini lah. Seperti inilah. Ini apa namanya? Ini lupa namanya. Kincir asmara. Kincir ini, kincir. Apa namanya ini? Buayan dulu udah pernah juga lah kita bikinkan guys, jadi belum ada lah perubahan. Kemarin tuh kita review juga tempat jualan itu, restoran apa kios-kios itu masih belum juga selesai sampai sekarang. Kalau nggak salah udah 6 bulan 8 bulan lah, 8 bulan yang lalu tahun 2022. Nah, di ini kita di belakang tempat kulineran. Nah, ini tempat kulineran kita di belakangnya guys. Anja, untuk jual-jual apa lah, ada bakso juga, kopi, minuman. Bem, pasar malam Sakila kan baru. Ini pasar malam juga apa namanya Sakila. Ini kok gak salah roda gila ya. Ada orang latihan juga. Yan ada apa nih, tergantung kaki guys. Komunitas orang, komunitas kota tua. Kita inilah tempat apa kulineran ya guys, atau